Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا orang orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjaga lisannya, tidak mengucapkan kecuali ucapan yang benar. Allah akan memperbaiki amal perbuatan yang lainnya. Jaga lisan kita. wa yaghfir lakum dhunubakum dosa-dosa kalian diampuni sama Allah dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya faqad faza fawzan azima maka itulah kesuksesan yang sebenarnya seorang yang bisa patuh dalam kehidupan ini bisa menjalankan perintah Allah dan menaati aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses orang ini. Walaupun miskin. Walaupun susah. Karena sejatinya kesuksesan yang benar yang sebenarnya adalah tatkala Allah memberikan kepadamu segala yang kita angan-angankan dalam kehidupan ini. Surga Allah jalla jalaluhu. Amma ba'in Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ada sebuah surat yang diturunkan di Makkah dan seringkali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat Jumat ketika beliau menjadi imam dibaca lagi Jumat depannya dibaca lagi Jumat yang selanjutnya dibaca lagi kenapa ada apa sebenarnya Kenapa surat itu terus diperdengarkan kepada kita Tapi ternyata hati kita sedang terlelap dalam tidurnya Atau kita yang menjadi makmum Kepada imam pada hari Jumat Memang tidak faham dengan apa yang dibacakan oleh imam Bertahun-tahun berjalan seperti itu Jemaah rahimakumullah. Sepantasnya kita mengkaji ulang Tafsir dan makna surat yang dibacakan oleh imam setiap Jumat Suratul A'la Dan suratul Ghashiyah Anak akan bacakan pada hari ini Tentang makna suratul rahasia Secara ringkas Waktu tidak mengizinkan buat kita untuk berlama-lama di mimbar Jumat. Tapi antum memiliki waktu yang panjang dalam hidup ini. 24 jam kali 7 hari. Apa tidak bisa antum sisihkan waktu untuk membaca membuka, membuka Al-Qur'an? Membaca tafsir surat Al-A'la, surat al -Ghashir. Sudah pernah membaca Ustaz? Baca lagi. Sudah pernah membaca, sudah mengulangi. Baca lagi. Karena kita diperintahkan untuk membaca surat itu hampir setiap Jumat. Lalu kita meremehkannya dan sok sudah mengerti. Allah mengatakan, A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul Ghasya. Apakah telah datang kepadamu berita Bahwa rumah yang engkau tinggali akan hancur. Apakah sudah datang berita kepadamu bahwa kota Jember ini akan hangus, dan tidak akan ada lagi sebuah kota yang bernama Jember? Apakah telah datang kepadamu berita bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan rata dengan tanah? engkau pun akan tenggelam berada di bawah tanah tersebut. Hal akat hal ataka hadithul ghashiya. Tatkala semuanya dibangkitkan kembali dalam kondisi telanjang manusia pada waktu itu terpisah menjadi dua. Ashabul yamin wa ashabul syimal. Lalu Allah ceritakan Bagaimana kondisi setiap kelompok ini? Allah menceritakan kelompok yang pertama. Allah mengatakan, yawma khashia. Pada hari itu, wajah yang mungkin selama hidupnya di dunia terhormat, terpandang. Senantiasa orang-orang menundukkan pandangan mereka kepada orang ini. Karena dia bos atasan Semua memanggil dengan ucapan yang penuh dengan penghormatan Semua memberikan jalan terbentang untuk dia Tapi pada hari kiamat Wujuhu yauma izin khasyiah Wajah mereka penuh dengan kehinaan pada hari itu Selesai Tiada pangkat dan tiada jabatan Tiada harta dan tiada aset yang dibawa yauma la yanfa'u malun wala banun hari di mana pada waktu itu harta tiada berguna sekarang harta kita berguna kita punya kasus sama polisi bisa bayar bisa keluar tapi pada hari itu antum memang tidak punya harta sama sekali maka orang akan tahu dengan amalannya penuh dengan kehinaan pada hari itu amilatun nasibah tenggelam dalam azabnya lelah penuh dengan siksaan yang tidak terbayangkan yang sejatinya ketika hidup di dunia Allah sudah kasih tahu sama kalian bahwa bakal datang itu hari kiamat Bapak kita mati, kakek kita mati, orang-orang yang melakukan kejahatan mati sedangkan keadilan belum ditegakkan untuk mereka. Selesai kematian? Tidak. Tidak selesai, jemaah. Akan ada kehidupan kembali. Orang-orang yang melakukan amal dalam kehidupan ini, tanpa iman kepada Allah, tanpa ikhlas untuk Allah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amilatun nasibah lelah di dunia capek di akhirat lalu Allah katakan tasla naron hamia dia akan dibakar di dalam neraka yang panas Jemaah, antum silakan hidupkan lilin Lalu antum taruh tangan antum lima menit di lilin tersebut. Apabila antum tahan, silahkan antum persiapkan diri masuk neraka. Enggak ada yang tahan. Apabila kita tahu bahwa saya lima menit di atas lilin kita tidak tahan. Bagaimana dengan api neraka Khalidina fiha abada Selama-lamanya antum di sana Antum bisa lihat Tatkala ada minyak yang tahu-tahu datang ke tangan kita dalam kondisi panas, ngelupas kulit kita. Tasla naron hamia. Itu satu kelompok. Allah Allah lanjutkan cerita tentang mereka tusqa min ainin ania. Di dalam api yang panas mereka kehausan. Mereka memerlukan air dikasih sama Allah. Allah ciptakan buat mereka mata air untuk minum penghuni neraka. Tapi mata air itu mendidih. Mata air itu akan merusak mulut dan usus mereka. Kita minum teh kepanasan, kita langsung letakkan. Bagaimana kalau mereka dicontang dengan air tersebut? Sehingga mereka minum mulut mereka hancur lebur dengan panas api neraka makanan ya mereka juga dapat makanan apa kata Allah min la mereka dapat makanan makanan dari duri yang dengan kebusukan aromanya yang akan membuat luka mulut mereka orang tujuan makan adalah agar sehat dan agar tidak lapar tapi makanan penghuni neraka la yusminu wala yughni min jemaah antum sekarang makan enak apakah antum akan terus makan enak setelah kematian tiba awal dari hari-hari akhirat tatkala kita dikubur kita tatkala anak kita tercinta menginjak-nginjak jasad kita di dalam tanah Tatkala kemudian mereka pergi meninggalkan kita menikmati harta yang kita tinggalkan. Tatkala sebagian keluarga ribut memutuskan silaturahim gara-gara harta bapaknya yang telah meninggal dunia. Ternyata bapaknya mati meninggalkan dosa. Membuat anaknya saling memutuskan silaturahim. Kiranya anak akan mendoakan orang tuanya. wallahu alam Itu kelompok yang pertama Adapun kelompok yang kedua Allah mengatakan wujuhum yawma idzin naima li sa'iha radhiya Ada kelompok kedua ashabul yamin wajah mereka tubuh mereka penuh dengan keceriaan dan kegembiraan Kenapa li sa'iha radhiya Karena dalam kehidupan dunia mereka beramal. Kita kenapa datang sholat Jumat? Kita kenapa datang di awal waktu? Kenapa ada yang duduk di soft pertama, ada yang duduk di soft kedua? Kenapa ada yang terlambat? Semuanya beramal. Tapi penghuni surga lisa iha rodia. Rival mereka dengan usaha yang telah mereka lakukan pada saat ini. Antum di dunia lihat Orang-orang yang masuk kantor telat Orang-orang yang datang ke tempat kerjaannya telat Berapa lama dia bertahan di tempat kerjanya Dia akan dibenci oleh bosnya dia akan dikasih SP1, SP2, kemudian dikeluarkan dari kerjaannya. Bagaimana kalau kita tiap Jumat telat? Jumat kemarin telat, Jumat sebelumnya telat, Jumat sebelumnya telat, terus telat kita. Kita nggak pernah tepat waktu, kita gak pernah hadir ketika imam belum naik mimbar. Penghuni surga, wajah mereka gembira karena lisa'iha Roldia. Mungkin antum tidak merasakan apa hasil kerja antum di soft pertama. Sekarang antum tidak merasakannya, tapi kelak antum akan berseri-seri. Wajah antum. Antum akan ridho Iya ya Allah Aku tinggalkan kerjaanku Aku duduk di sofa pertama Karena aku yakin Akan ada hari hisab Lalu Allah mengatakan Fi Dia akan berada di surga yang tinggi Antum bisa lihat orang tinggi-tinggian bangun villa. Dia kepingin punya villa yang bisa melihat ke kota Jember. Dia ingin punya villa yang udara dan pemandangannya begitu menyenangkan jiwa. Kalau antum punya villa di dunia, yakin akan ditinggalkan sama antum, akan diperebutkan oleh anak-anak antum, yakin kita seperti itu. Tapi nanti di akhirat, di surga yang tinggi. Apakah dengan posisi surga yang tinggi? Pohon-pohon yang besar susah bagi kita untuk memetiknya. Di surat yang lain Allah mengatakan kutu fuhadania. Kita sering diceritai sama orang tua kita ketika kecil na, di surga nanti na, kamu mau anggur datang tubuh anggur na, kamu mau mangga datang buah mangga Nah, na. tidak seperti di dunia. Tatkala musimnya habis, kita tidak bisa menikmati kecuali kita beli dengan harga yang mahal. Kita bisa beli, kita harus kupas dulu. Kita harus memotong-motongnya. Kita makan kemudian kita sibuk membuangnya di surga lah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fi laghia. Enggak ada omong kosong di surga. Enggak ada cacian dan makian di surga. Enggak ada bully membuli di surga. Enggak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Enggak ada yang ada semua ucapan yang penuh dengan keindahan. Lalu Allah katakan, bagaimana mereka di dalamnya fiha ainun jariah. fiha sururum marfu'ah, wa akwabum maudu'ah, wa masfufa. Di surga ada mata air dari sungai-sungai, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khomer, ada sungai dari air. Jemaah... yang Allah sediakan buat kita. Yang kita diingatkan setiap Jumat. Imam mengatakan Wujud... yauma idzin na'ima la sa'iha radiya fi jannatin Aliyah... la tasma'u fiha laghia fiha 'ainun jariya Fiha sururum marfu'ah Wa Wa Semuanya antum dapatkan Antum menikmati kehidupan itu Antum gak tertarik Allah seakan-akan sedang mengiklankan Buat kalian sebuah keindahan Tapi memang kebanyakan kita tidak tertarik Di surat Sabihisma rabbikal a'la اللهم ما بل تؤثرون الحياة الدنيا كالنبي موت الدنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Wa imamil muttaqin... Qaidil ghurril muhajjalin... Sayyidina wa maulana Muhammadin... Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in... Amma ba'ad... Jama'ah rahimakumullah... Setelah Allah menjelaskan tentang neraka dan surga... Namun masih banyak manusia yang ternyata lebih mementingkan kehidupan dunia... Tidak beriman kepada Rasul s.a.w... Kalaupun beriman dia tidak mengikuti sunnah dan ajarannya Dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya Sampai kapan? Lalu Allah mengatakan afala ilal ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ilal al-jibali kayfa nusibat wa ilal al-ardi kayfa sutihat Apakah mereka nggak melihat tentang dunia ini? Tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan, karena bangsa Arab biasa melihat onta, biasa menaiki onta. Kemudian mereka tidak melihat kepada langit, kita tiap hari melihat langit. Kita berusaha mengindahkan langit-langit rumah kita, tapi kita jarang mentadaburi langit yang Allah ciptakan dengan bintang-bintang yang indah. Besok malam kita akan melihat purnama. Antum lihat tuh. Untuk melihat indahnya ciptaan Allah Kita tidak pernah menciptakan Negeri ini tidak pernah menciptakan bulan. Tapi Allah yang menciptakannya Lihat Lihat gunung-gunung Kita lihat ada gunung Raung, gunung Argopuro Tatkala Allah bikin mereka batuk Bergetar bumi ini jamaah. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat bagaimana Allah menancapkan bumi itu sebagai pasak sehingga lempengan-lempengan bumi tidak bergerak. Allah yang menciptakan, nggak ngeliatan tuh Bumi yang kita pijak, kita berjalan tiap hari. Antum jalan, pulang jalan, tidak pernah mengambil pelajaran hal tersebut. Fadzakir, innama anta Zakir, Tapi Allah menghibur nabinya, kasih peringatan. Hari ini anda memberikan peringatan. Fadzakir inna ma anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas Nabi hanya menyampaikan, sudah sampaikan. Mau dengar, mau taat, mau enggak taat, bukan urusan Nabi. Kita pun tidak ada urusan antum mau dengarkan atau tidak. Tugas para pewaris Nabi hanya menyampaikan. Illa man tawalla wa kafar. Orang yang berpaling urusannya sama Allah. Orang yang kafir urusannya sama Allah. Apa kata Allah? "Fayu'adzibuhul azab akbar." Allah akan berikan azab yang besar buat dia. Sebelum di dunia di azab dan di akhirat akan di azab. Inna iya inna Semua bakal balik kepada Allah. Semua ada hisabnya jemaah. Maka jemaah, al amalun bila hisab. Hari ini kita beramal. Beja antum kerja di tempat kerja antum. Antum kerja hari ini sore bisa dapat gaji. Antum kerja sepekan bisa dapat gaji. Tapi kehidupan kita di dunia ini. al Amal. Kerjanya beramal terus. Beramal, beramal lagi. Besok beramal, beramal lagi. Sampai kapan? Sampai kematian datang menyebut kita. Hatta ya tiakal yakin. Thumma inna alaina hisabahum. Lalu akan ada perhitungan jamaah. Maka persiapkan untuk perhitungan antum. Antum akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah. Antum akan mendapatkan kitab yang antum kerjakan selama hidup antum. Ma'asyiral muslimin, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi. Allah memerintahkan kepada kalian satu perintah yang dia mulai dengan dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صلي وسلم وزد وبارك وعنئم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب احزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان انت قوي انت متين وانت مجيب السائلين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين